Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Sanjak Kuning. Di sini kita berada di kawasan tempat apa yang namanya itu tempat parkirnya Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin. Jadi nama satuan SKPD-nya adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin. Dan di sini ada beberapa unit mobil pemadam kebakaran ya. Ini yang telah dilakukan pengecekan oleh petugas dalam rangka safety diving. Ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Jadi ada instansi terkait yang akan mengecek kelayakan daripada unit pemadam kebakaran. Ini kalau dilihat daripada fisiknya ini cukup bagus ya, artinya sudah memenuhi standar daripada sebagai mobil pemadam kebakaran, karena di Banjarmasin ini rawan sekali terjadi musibah kebakaran seperti yang baru saja terjadi ya di sebuah gudang plastik di kawasan Belitung. Ini terbakar selama puluhan jam ya, kalau tidak salah 18 jam itu terbakar. Nah, jadi penting sekali adanya unit yang bisa diandalkan. Oke, sobat-sobat Sanjak Kuning, demikian informasi singkat dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.